Usia Bunda sudah tidak muda lagi. Gak mungkin kalau Bunda mau main-main, Mas. Niat Bunda menikah hanyalah satu, yaitu ingin beribadah menuju surga bersamamu berdua. Begitulah ungkapan isi hati si janda kaya yang sedang mencari pendamping hidup. Beliau berusia 49 tahun. Dan di channel ini, beliau ingin sekali mencari pendamping hidup. Apakah kalian berkenan untuk berkenalan? Jika iya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Dan saya doakan, semoga Anda yang menekan tombol subscribe selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Perkenalkan, mungkin kamu sudah tidak asing lagi sama Bunda, kalau kamu tinggal di Tasik karena Bunda ini bos pengusaha konveksi. Harta hanyalah titipan, dan permainan dunia saja. Bunda ingin sekali menghabiskan sisa umur Bunda bersama kamu. Begitulah ungkapan Bunda Yola, panggilan drapnya Bunda Yola. Bunda Yola ini ingin sekali berumah tangga, khususnya dengan lelaki yang serius dan bukan yang modus. Minimal usianya 50 tahun, karena aku nggak ingin cari yang muda, begitu harapan Bunda Yola. Jadi, bagaimana untuk kalian yang melihat dan mendengarkan video ini? Apakah tertarik untuk berkenalan dan ta'aruf dengan Bunda Yola? Jika iya, bisa ya langsung tulis di kolom komentar dengan kalimat yang sopan. Supaya Bunda Yola bisa langsung menghubungi kalian. Itulah sedikit profil tentang Bunda Yola. Jika ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Sekian, dan saya doakan kamulah jodoh terbaik untuk Bunda Yola ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.